Padahal tabu tujuh banyak tiris kenanya. Hincap kia tiris halodo. Oh, bah Odi. Bah kemana bah? Oh, ngarit bah? Bah mereka ngarit, tapi mereka disapu. Saya akan ke sana mau nyari singkong. Oh nu di belah peledi ya banyak. Oh seganteng nu peledi itu. Oh nanti kita akan di sini sebelah sana. Sampo atau besek, guys, sebenarnya mau sampo di belah sana. Mama masih nonton. Bah, koyom. Sambar roti bah. Oh. Oh gitu. Oh, ini suasananya. Jadi masih banyak kabut kawan-kawan. Tuh, di sebelah sana. Kalau pagi ini, masya Allah, ini hampir tertutup nih. Di rumah saya jam 5 juga udah. Jam 7 aja masih ada. Kabutnya apalagi jam 5. Waduh, tebal banget. Masya Allah, tabarakallah. Jadi seperti ini suasana di pedesaan. Alhamdulillah, kurang lebihnya ya kita bersyukur di sini karena tidak seperti situasi di perkotaan. Semuanya serba dengan istilahnya itu ketat ya, tidak bisa kemana dibatas segala macam. Tapi kalau di pedesaan karena memang situasinya seperti ini, jadi mau nggak mau kita mesti ke ladang, ke sawah, dan memang sangat segar sekali suasana pagi di sini. Alhamdulillah, bersyukurlah saya. Alhamdulillah. Nah ini situasinya udah panen semua ya kawan-kawan. Ini tanaman jagung di sini udah panen, udah selesai dipanen di sini tuh ya. Sini juga sama udah selesai. Jadi emang sekarang udah memasuki musim kemarau, artinya musim hujan sudah berkurang ya. Hanya agak jarang juga yang apa yang menanam. Nah, ini juga kebun jagung. Ohnya gening banyak tuh. Olah. Parageng juga nemonya. Ah, kadi woi. Aduh. Tuh, ohnya gening ageng gitunya. Ya, masya Allah sangat. Kuat ngentep gitu tuh. Waduh, masya Allah. Nah, ada tepuk sangka gemah kacanak gitu. Jadi emang gede banget ini si singkongnya sampai kawan-kawan lihat di sini. Ya. Masya Allah. Tuh guys, gede banget, masya Allah. Sageng kia banyak tuh. Beratnya banyak. Amun sakarung aja kan. Kudu keduaan ini mah. Non melakna bah? Anggang non melakna. Nah, kan bae anu kok. Oh, mohon. Anu potong udah meureun kengnya di paru dia teh jam di kuyeup. Masya Allah. Keripik sebagian. Canakan kayak itu sebagian. Tapi pemintas dibongkar kia dituar kia bakal jadian deh mah. Tancel begini gitunya. Oh. Oh gitu. Oh tanah itu kecilnya kehujanan heula batunya. Oh. Waduh, badan gitu, Bang. Lain ada di lukung deunya, sampur. Abi di gurung henteu ieu henteu geletek ieu. Oh, di gurung mah teu kieu, Bah? Itu ieu mah kuat paralanya. Oh, masya Allah. Alhamdulillah. Kita kemana sih? Allah Akbar, ya Allah, alhamdulillah. Ah, secekap namanya batong surti. Setangkal dewe da tong sadayana cenah. Nya. Hiji mau cekap nya tah, Bah? Lah, pacanak teh dipagul ku Abah. Alhamdulillah udah selesai tadi, sudah panen ya, kita udah digali. Bagaimana nanti kawan-kawan lihat singkong yang ada di perkebunan ini, mudah-mudahan jadi motivasi buat kawan-kawan untuk ya minimal kita bisa nanam tanaman di musim pandemi ini. Tanam aja tanaman, ada tanaman sudah ada, tanam aja, bantu-bantu berusaha untuk mudah-mudahan ya lebih baik lagi ya. Bisa nanti kawan-kawan juga pakaiin pupuk Eco Farming, bisa lebih bagus lah kualitasnya, hasilnya lebih banyak ya, dari padi, jagung dan lain sebagainya, sawit juga bisa insya Allah. Terima kasih yang udah menonton, mudah-mudahan kalian selalu sehat selalu dan kita menjadi bagian gerbong daripada kebangkitan Indonesia. Salam sinergi tim lahan subur petani makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.